luar kegiatan saya ya. Jadi ya walaupun misalkan satu profesi kita bisa saling isi gitu, tapi satu sisi nggak tahu, saya pingin yang di luar dari kategori apa yang saya kerjakan. Nggak ada kriteria sih ya, kayak gitu. Kadang saya suka nggak habis pikir sama orang, dia bilang, oh tipikalnya begini-gini-gini, tapi dapatnya entah kayak gimana. Karena kan semua itu kalau kita berbicara hati kan kita udah nggak bisa mengedepankan apa keinginan kalau kita udah berbicara perasaan gitu. Jadi kalau kriteria, saya nggak ada kriteria sama sekali. Yang pasti yang baik aja. Dan tidak narkoba. Ya sih ya, tapi ya semua itu... Ya intinya semua kan saya bilang tadi, saya harus ngebenerin diri saya dulu. Kalau misalkan saya mau berumah tangga, mau benar. Dan saya percaya kalau misalkan saya diri saya udah benar, saya udah ngerasa benar, dan orang lain melihat dan menilai saya udah benar, itu insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi intinya kalau untuk rumah tangga, pingin, cuma nggak kepinginan yang berlebihan lah.